Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya di Leila Kadir dalam Berita Pagi. Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg dijangka mengadakan sidang media khas hari ini. Perkembangan lanjut bersama dengan Siti Aida Alik di Wisma Bapa Malaysia Kuching. Silakan Aida. Baik, terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Desas-desus mengenai pilihan raya negeri PRN Sarawak ke-12 kembali hangat diperkatakan apabila Yang di-Pertuan Agong berkenan untuk menamatkan proklamasi darurat di negeri ini pada Rabu lepas. Dan ia semakin diperkukuhkan apabila Suruhanjaya Pilihan Raya SPR telah menerima pemakluman rasmi berhubung penamatan itu sekaligus akan mengadakan satu sidang media khas berhubung pilihan raya negeri Sarawak pada bila-bila masa sahaja. Dan hari ini adalah adakah sidang media khas oleh Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg adalah berkisarkan pilihan raya negeri ataupun sebaliknya. Untuk itu kita akan sama-sama menyaksikan sidang media khas daripada Ketua Menteri Sarawak pada jam 9 pagi nanti. Adakah ia mengenai pilihan raya negeri ataupun sebaliknya, saya pun tidak pasti mengenai berhubung perkara itu. Dan setakat ini Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari belum membuat sebarang kenyataan rasmi mengenai proklamasi darurat yang telah ditamatkan pada Rabu lepas. Apabila proklamasi darurat itu dibatalkan, maka di bawah Seksyen 3-4 Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 2021 Sarawak, suatu pilihan raya umum hendaklah diadakan dalam tempoh 60 hari dari tarikh proklamasi darurat Sarawak dibatalkan atau diungkaikan. Baiklah, saya rasa sampai di sini saja laporan saya, Siti Aida Alik dari Wisma Bapa Malaysia di Kuching. Teruskan bersama RTM untuk kita sama-sama menyaksikan sidang media khas daripada Ketua Menteri Sarawak pada pukul 9 pagi nanti. Yang sahih hanya di RTN, saya Siti Aida Alik kembali bersama rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan.